بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi dah. Jadi ada sikit tadi hang baca tak kena. Ada di kata apa? Al-Bantaniyu Ikliman wa Tanariyu lah, Tanariyu. Tanariyu mansyaan wa daran. Nak mula-mula baca. Kita baca Tanari. Kemudian kita pergi lagi. Kita pergi sambung lagi. Waktu di tadi stop lagi atau bismillahirrahmanirrahim tadi bi kulismin min asma'i zatil al'ala ada zat ala al-mausufu bi kamalil af'al. Kamalil af'al itu isyarat kepada sifat sifat gawa. Sifat af'al dia panggil. Au bi iradati zalika itu isyarat pada sifat zat. Kamu dia katanya sambungnya dia kata alhamdu sambungnya alhamdu apa alhamdu ay as-sana'u bil kalami alhamdu ni artinya as-sana'u bil kalam. Nah, sebut baik saya tu sanak ni. Sebut baik mana sebut kok molek lah. Nah, bil kalami dengan cakap eh. Ya kita kalau kata sebut tu erti dengan cakap dah, tapi bahasa Arab tu sanak tu kita erti dengan mulut lagi. Nah, ia kait dengan bil kalam. Kalau dalam Melayu sebut kata sebut tu erti kalam mana. Nah, ya, tu ialah. Mana sebut baik alal jamilil ikhtiyari. Atah keelokan atas jamil atas benda molek benda molek al-ikhtiyari yang bahasa sengaja ataupun yang bahasa usho. Nah, dia sebut tu atas keelokan hak bahasa dia sengaja buat bahasa keelokan hak si orang kita sebut. Nah, kita sebut untuk seorang tu dia tu buat tu perkara hak dia biasa ikhtiyari dia. Ya gini. Dia ada hak bukan ikhtiari. Bukan hak ikhtiari pun ada. Kalau bukan ikhtiari, nah, dia bukan tak panggil puji. Nah, tak panggil puji. Tak panggil hamdu. Hamdu ni sebut atas keelokan hak bahasa ikhtiari. Nah, kharaja bihi al-ittirari. Hak ittirari tak panggil. Nah. Hak bahasa sengaja dia. Dia buat kan dia rajin. Dia rajin. Dia baik ikhtiari dia. Kita sebut oh rajin dia. Dia panggil. Nah, cok. Ma'a jihati tabjili wa ta'zim. Tabjil, ta'zim atau tafsir. Di atas serta jihok memuliakan. Memulia, membesarkan. Atau tafsir tu. Kita kata seorang tu, oh, nak rajin. Lepas tu kita ni nak memuliakan dia. Nak memuliakan dia, nak menghormat dia. Itu dia panggil puji tu. Itu panggil hamdu. Kalau kita kata, nak kita kata gitu juga rajin, tapi kita bukan nak mulia, kita nak belakah dia. Tak tahu rajin, tapi kita buat mulut mucung rajin. Itu dia panggil apa? Itu dia panggil nganying. Ejek-ejek tu panggil. Istihza dia panggil. Habis macam asana bil kalam alal jamil ikhtiyari ma ajihati tabjil li ta'zim sawa'un kana sama saja ada ia alhamdu nah fi muqabalati ni'matin pada membalaskan nikmat muqabalah pada membalaskan nikmat maknanya dengan sebab dia beri nikmat kita sebut baik dia dengan muqabalah nikmat amla ataupun lah ataupun tidak amla ni la yakunu fi muqabalati ni'matin bukan dengan nak membalaskan nikmat dia tak ada wigapo kita tu ya dia tak ada wigapo oleh kita puji dia sebab kita tengok dia ni oh rajin kita kata rajin dia tak ada kata orang arigap kita kali tu dah habis. Alhamdu tu muqtada
mustahakkun lillahi. Mustahak. Puji tu dimustahak akan dia akan puji tu bagi Allah Ta'ala. Jangan mesti maf'ul eh. Mustahakkun dimustahak akan dia akan puji lillah. Mustahakkun dia panggil nak tafsir takluk bagi lain. Lil istihqaq tu sini kan. Bagi Allah Ta'ala. Habis kat tu. Mana sebut baik atas keelokan hak bahasa ikhtiari serta memuliakan tu, hak tu tu puji sebut baik lagu tu tu mustahak bagi Allah Ta'ala. Mana gitu. Kemudian syarah kita kata wahadha, dan ini mana, ini tafsir hadha tafsiru, tafsir pada kata ay sana'u bil kalam tu, enggak ay tu halah tafsiriyah leh. Ay tu halah tafsiriyah, hak lepas pada ay dia panggil tafsir lah. Fasid dia panggil lah. Wahadha tafsir, tafsir mana? Tafsir ham dengan sana' bil kalam ila akhir tu. Hak ni dia kata hadha huwa alhamdul lughawiyyu. Hak ni lah dia panggil puji bahasa lughah, puji lughawi. Hamdul lughatan lah macam ada itu. Alhamdul lughawiyyu, hamdul lughawi ning lah. Alladhi tulibat bada'atu bihi. Bada'ah boleh, bida'ah boleh. Yang dituntukkan, yang ditutup, yang ditutup, nah tulibat yang ditutup al-bida'atu memulakan, yang mula akan pekerjaan tu. Bida'atu ni bida'atul amri bihi, dengan dia, dengan hamdul lughawi. Hak ni hak ditutup ni. Masalah kullu amrin zibalin. Nah, la yubda'u fihi bilhamdulillah. Hamdi-hamdi ni. Hamdi hak mana? Sebut baik tu. Bahawa kita kata alhamdulillah. Habis. Dan dia kata, wa'ammal hamdul al-istilahiyu. Dan adapun puji hak istilahi ni. Nah, gabar dia. Dan dia kata, fala yutlabu al-bida'atu bihi al-bada'atu. Boleh macam tak? Tidak dituntut mulai al-bida'atul amri bihi dengannya, dengan hamdul istilah. Gabar dia hamdul istilah. Ini banyaklah kini. Wahua hamdul istilah ni fa'lun, kena ada perbuatan. Nah, kena perbuatan, bukan sebut baik, kena perbuatan, anggota lah perbuatan ni. Perbuatan yang yadullu, yang menunjuk ala ta'zimil mun'imi, di atas membesarkan orang yang beri nikmat. Kita beri, nah, kita beri, orang beri nikmat kita. Nah, orang beri nikmat kita, kita buat pekerjaan, kita buat satu perbuatan untuk menunjuk kata kita membesar dia sebab dia beri kita. Dia tanya. Fa'lun yadullu ala ta'zimil mun'imi min haythu kaunuhu. Ya, boleh saja. Min haythu kaunuhu, dari segi keadaannya. Nya mun'im tu mun'iman. Dari segi keadaan dia tu mengkurniakan nikmat. Memberi nikmat. Mun'im alal hamidi. Yang beri nikmat atas orang yang puji sendiri. Ya, dia mau puji apa, dia mau bui kita, kita buat perbuatan. Kita apa, tunduk kepala kah tu bang perbuatan. Kita tunduk kepala dengan sebab dia mau, kita tunduk kepala hormat dia. Au ghairihi. Nah, ghairihi ghairi hami. Atah kala mana dia bui kepada anak kita. Ghairi dia bui kepada anak kita, kita minta kita tunduk kepala buat misal. Kemudian sawa'un kana zalika, sama saja ni ta'mim dah, fa'lun ta'mim pada fa'lun tu. Sama saja zalika, sama saja kana zalika, adalah izalika zalikal fa'lu. Hak fa'lun juga dulu ala ta'zim tu. Perwana fa'lu qaulan bil lisan, perkataan kau. Awak tiqadan bil janani, atau pegangan dengan hati. Au amalan bil arkani, ataupun amalah pekerjaan dengan anggota arkan. Gabu arkan ya sayyid ya dah. Allati hiya al-a'dha'u, sifat arkan. Arkan allati hiya ni allati ma'naha. Ya ila makna arkan tu al-a'dha'u, anggota. Dia kata, kita reti sini kata, puji ni segi istilah ni umum. Tak kira dengan lidah, tak kira dengan etika, tak kira dengan perbuatan. Adapun puji pada lughawi tu kena kepada hak lidah aja, hak sebut baik dengan lidah aja. Dah. Jadi
hak dituntut kata tiap-tiap pekerjaan yang tidak mula dengan puji tu, murad puji ke apa? Puji lugawi. Puji lugawi dengan mana? Cakap pek dengan mana? Ucapkan alhamdulillah. Kemudian katanya ni mati je tak mesti mati tak alhamdulillahi rabbil alamin mati tu. Nah. Rabbi, apa makna Rabbi sini? Ai muslihi. Mana yang membaiki. Tu muslih yang membaiki al-alamina. Membaiki akan alam ini. Habis kat tu. Alam kena kepada masih Allah. Selain daripada lain daripada Allah Taala panggil alam semua. Alam ini bukan jamuk. Dia panggil apa? Mulhaq jamuk zakah. Kalau dia kata ni nak syarah sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak syarah lah. Dia katanya lam maftataha. Tetap kala memulai ia musannih. Ia mulai bil basmalati. Dengan basmalah tadi. Mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi. Tetap kala ia mula, telah mula dah dengan basmalah. Mula dengan basmalah ni. Iftitahan haqiqiyan. Sebagai. Nah, iftitah hakiki. Iftitah hakiki. Bagi aku tak ada maklum iftidak hakiki. Iftidak hakiki. Nah, tak kalau gitu jawab. Jawab lama. Iftataha bilhamdalati. Mulailah ia musanneh bilhamdalah. Dengan hamdalah pula. Iftitahan idafiyan. Sebagai. Sebagai permulaan hak bahasa nisbah. Idafi. Mana nisbah? Nisbah. habis. Sebab apa iftataha hamdalah iftitah idafian jam'an kerana nak himpun baina hadisail. Nah, baina hadisail basmalati walhamdalati. Nah, himpun antara dua hadis hak suruh baca basmalah pada permulaan pekerjaan dan hadis hak suruh baca hamdalah. Ya, hadis ada dua, okay? Ada setengah hadis, ada satu hadis. Ya, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah. Ada satu hadis la alhamdulillah kullu amrin zibalin la yubda'u bi bilhamdulillah. Nah, maka soal kalau kita tengok sekaligus ni belawe. Satu hadis ya suruh gapo? Dia suruh mula dengan bismillah. Dan setengah hadis dia suruh mula dengan hamdalah. Maka kaedah usulnya. Nah, apabila belawe gitu dia kena gapo? Dia kena hipung dulu. Nah, maka ini yang mungkin hipung. Mungkin hipung ke mana? Dengan bahawa dikatakan hak iftidak hakiki itu kena pada tangguh di atas basmalah. Iftidak hakiki ni maknanya permulaan hak dulu pada dia tak ada ke sekala. Belum pada dia tak ada ke sekala. Bismillah itulah mula-mula. Nah, dia panggil hakiki. Kalau idafi ni makna dia mula juga. Tapi padu dengan hak belakang. Padu hak belakang dia mula-mula. Kita bandingnya sopo akor 1 2 3 4 5 ni. Maka lekas 1 dia panggil iftidak hakiki sebab mulung ada 1 tak ada rekah. Nampak? Adapun akor 2 ni panggil permulaan juga. Akor 2. Tapi permulaan dengan nisbah kepada akor 3 4 5 ni. Nah, tak ada mana gitu lah. maka apabila berhipung hadis gini kaedah usul fiqh dia kata kena hipung. Nah, kena hipung. Maka mungkin hipung. Hipung ke mana? Hadis yang suruh dengan basmalah permulaan dengan basmalah tu tangguh kata ibtidak hakiki. Adapun hadis yang suruh dengan hamdalah tu tangguh kata ibtidak idafi. Habis. Kemudian katanya wab waqtidaan atau ada kata jam'an. Dan kerana nak ikut bil kitab aidan dengan kitab dengan Quran aidan juga binazmil Quran bil kitab binazmil kitab yakni Quran. Ya, Quran kan? Saya tengok. Mula-mula kali. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Surah apa? Surah Fatihah di depan. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, itu maklum. Nah, habis. Aidan apa mana aidan? Nah. Kalau basmalah lah. Seperti basmalah dulu. Seperti juga. Nak iktidak di kitab. Alhamdulillah. Nak. Lagi tidak bagi kita aidan aikan basmalah. Lagi pula wa amalan atau ada jama'an lagi. Dan kerana nak beramal bi hadis ibni Majah. Dengan hadis
Ibni Majah. Ibni Majah. Oh, tu khas tak. Bukan tak. Majah. Dia mati lah. Tetap mati. Nah, Ibni Majah. Dia panggil khas tak. Dengan hadis Ibni Majah. Dengan mafhum. Dengan mafhum hadis. Mafhum. Bukan dengan hadis betul. Dengan mafhum. Sebab apa? Sebab masalah basmalah. Nah, sebab apa? Sebab Nabi katakan. Tengok. Mana hadis Ibni Majah pada? Kullu amrin zibalin. Tafsir mana sesuatu buat dah hadis. La yubda'u fihi bilhamdulillah. Fahu ajizam. Tiap-tiap perkara yang mempunyai kepentingan pada syarak tidak dimulai sebabnya dengan hamdalah. Maka kerja fahu ajizam. Ajizam tadi mana dah? Mana nyakit? Juzam. Tidak siapa. Jadi hadis ni, zahir hadis tu, panggil mantuk hadis. Tak ada suruh baca bismillah. Ya, dia ada dua lah. Ya ada mantuk, ya ada mafhum. Mantuk ni hak kita pahing daripada tu. Mafhum kan? Hak panggil hak sore situ, panggil mantuk. Lepas ni pekerjaan yang tidak mulai padanya bismillah, pekerjaan itu tu cacat. Seolah kata mafhum kan? Kalau menok keberkatan, nak stop sewi cacat ala pekerjaan mu, mengulang dengan basmalah, dengan hamdalah lah. Itu anak kita tu panggil mafhum sampai ina takde. Bi hadis Ibn Majah, ini bi mafhumi hadis Ibn Majah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Wa fi riwayatin, dia ada satu riwayatin ukhra, fahuwa aqta'u. Fa fi riwayatin fahuwa abtaru. Asupa tadi dah. Asupa bahas basmalah tadi. Kemudian kata wal makna, dan berulma maknanya. Makna awal, makna makna al-hadis. Makna hadis ya, ala kullin, di atas tiap-tiap je itu, ala kullin minar riwayat, di atas tiap-tiap daripada riwayat, riwayat pada ajzam, aqta' dan abtar, semua tiga tu maksud mana hadisnya, maqtu'ul barakati, dah dipotong akan keberkatan, wa naqisuha dan kurangnya nya barakat, wa qaliluha sedikitnya sedikit barakat, macam gitu. Habis. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. An-Nawawi nu lah, maka Nawawi hak ni lah, Nawawi hak. Maklum Yahya bin Syarah. Nah. Dia kata kan, yustahabbul hamdu, disunatkan ucap alhamdu. Nah. Alhamdulillah lah. Fi ibtida'il kutubil musannafati. Pada permulaan kitab yang dikarangkan. Nah, sunat. Nah, kita nak karya kitab. Nah, ada sunat. Kita buh. Alhamdulillah. Wakadha. Wakadha ni kama yustahabu. Alhamdu fi ibtida'il kutub. Mana gitu. Wakadha ay kama yustahabu. Alhamdu fi ibtida'il kutubil musannafah. Ah, fi ibtida'ni yustahabu alhamdu. Tak ada lagi lah. Istahabul hamdu fi ibtida'i durusil mudarrisina, pada permulaan mengajar oleh guru, mudarrisin, guru-guru. Nah, kita nak mula mengajar pun alhamdulillah. Nah, nak ceramah apa tu. Wa qira'ati talibina atahda durus, dan pada permulaan baca oleh pelajar, baina yadayil muallimina, di hadapan guru, baina yadai, di antara dua tangan di hadapan guru. Dia panggil mukri. Nak, dia nak mukri ya. Nak, dia nak baca depan guru. Maka sunat dia baca alhamdulillah. Mati wa qira'ati talibina baina yadayil muallimin. Sawa'un, nak ta'min. Nah, nak ta'min pada kata sunat. Sawa'un qara'a, sama saja baca ia seorang. Ya, syakhsu baca kan hadisan, baca kitab hadis ke, atau fikhan, atau baca kitab fiqh ke. Awairahuma atala ini berduanya. Nah, macam nahu macam sorah. Nah. Kemudian, nah, sunat kita asalnya hamdu puji kan Tuhan. Kemudian puji ni ada banyak bagai, ada dengan jalan pe mahdi dan nahbanuhu, alhamdu, ahmadu ada belako. Hak mana hak molek sekali ibarat. Kita tengok ahsanul ibarati dan sebaik-baik semolek-molek secome-come ibarat. Nah, cara tuturannya fi zalika alhamdulillah, pada nak puji kat Tuhan ni hak molek sekali ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Ha ni yang molek kali. Sebab apa? Ani panggil lafaz qira'ah. Lafaz qira'ah tapi tu molek tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khabar je tu. Nak lafaz jadi khabar lagi asal tu. Nah, mis. Tapi wa qala ba'du syafi'iyyati, dan berkata setengah ulama mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Kita ingat molek kalau ada tu Syafi'iyah, mana pengikut Imam Syafi'i.
Al-Imam Syafi'i ini dia kata Asy-Syafi'i tidak ada ta. Dah. Wa qala ba'du Asy-Syafi'iyyah, kata setengah-setengah Asy-Syafi'iyyah, afdalul mahamidi, selebih-lebih pujinya, ayu qala, bahawa dikatakan ay fil hamdi, adakan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ayat gitu. Alhamdulillahi hamdan yuwafi boleh, yuwafi'u boleh. Nah, yuwafi'u, yukafi'u. Mana dengan hamzah boleh, dengan ya boleh. Habis. Waqila iqala ba'duhum, berkata setengah ulama, afdalul mahamid, selebih-lebih puji, kata gini, ayyukala, bahawa dikatakan ayfil hamdi, alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha. Nah, kata gitu. Alhamdulillahi bijami'i mahamidihi, dengan semua tempat kepujiannya, puji Allah, kulliha, ma'alimtu minha, barang yang aku tahu daripadanya. Nah, ma alimtu minha min mahamin lama lam a'lam. Nah, dah, dan barang yang lam a'lam, barang yang aku tak tahu. Bis. Zahda ba'duhum, telah menambah oleh setengah ulama Syafi'iyah tadi, tamu hak-hak ni lah, tahu belakang ni. Ma alimtu minha wa ma lam a'lam, tamu lagi. Nama kan? Adada khalqihi kullihim. Ma alimtu minhum wa ma lam a'lam. Ya, tambah itu. Habis. Benda yang panik kalau kita nak mulai. Tambah aku habis. Macam apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan. Tapi dia mula baca. Tidak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan. Yuhafini. Amu'ika. Fi mazidah. Ya Rabbana. Kalhamu kamaya bagi raja. Ini apa? Ingat. Macam apa? Habis. Kemudian kata. Wafi khabar Ibn Majah. Dan pada khabar dua Ibn Majah. An Aisyata. Daripada Aisyah. Kana Rasulullah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adah Rasulullah ni tadi Aisyah nak ceritakan, idza ra'a ma yuhibbu, apabila nampak ia Nabi Rasulullah akan ma, akan barang yuhibbu, ia suka, ia suka hati. Apabila ia tengok benda ia kena, qala, bersabda ia, ya Rasulullah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihatu. Nah, puji-puji baik. Kemudian kita tengok benda kita kena, Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, boleh tengok benda kita tu, benda tu tu kita setuju. Nah, sebacau ni, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nah. Nah, habis. Boleh ada alladzi lah kita nak buat ni. Nah, alhamdulillahilladzi nak ada. Dia panggil silap dia. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan apabila nampak ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yakrahu, barang yang ia tak kena, barang yang ia benci, ia tak kenalah kita panggil tak suka mana, qala, baca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ala kulli halin. Ah, ya dapat tu, puji-puji bagi Allah ala kulli halin, atas tiap-tiap kelakuan. Rabbi inni, ya Allah, inni a'udzu bika, aku minta perlindungan dengan kau, min hali ahli nari, daripada kelakuan ahli ahli neraka. Gitu lah. Ha, ingat tu mengapa lah habis ni. Ha, habis. Kemudian katanya wabihi, dan dengan dia. Maknanya matai lah. Wabihi. Apa wabihi? Illa bi ghairihi. Ha, dah. Dan dengan dia artinya tidak dengan yang lainnya, lain pada Allah Ta'ala. Wabihi billah. Dengan Allah. Artinya dengan Allah saja. Ha, ia panggil takdim maha takhir. Apa nama bihi? Dengan Allah juga. La bi ghairihi, tidak dengan yang lainnya daripada Allah. Ah, nasta'inu, dengan Allah jugalah nasta'inu, kita minta pertolong. Kita minta pertolongan. Apa nasta'in? Ai natlubul ma'unata. Minta kami akan ma'unah, akan pertolongan. Isyarat pada kata alisinta litalab nasta'in. Litalab. Kalau dia katanya fataqdimul jari wal majruri, maka bermula takdim ja majrur wabihi tu. Bihi ta'alluq pada nasta'in. Takdim ja majrur yani ala muta'allaqihi, atas muta'allaq dia. Takdimul jari wal majrur ai ala muta'allaqihi, atas muta'allaqnya tu. Takdim tu ialah khabar li ifadati li ikhtisasi, untuk beri faedah ikhtisar. Ikhtisas. Ikhtisas boleh panggil
hasab pun dipanggil. Setengah-tengah ibad dipanggil hasab, tengah-tengah ibad dipanggil ikhtisas. Apa mana dia? Ini isbatu syai' wa nafyu ghairi. Isbatu syai' wa nafyu ghairi. Itu dia.